Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Damul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini ya teman-teman yang cari unit senapan angin mulai harga 2 jutaan. Nah ini spesialis hanya ada di gudang CVA Sodor, harga mulai 2 jutaan, bukan berarti 2 juta pas ya teman-teman, mohon dimengerti. Kemarin ada yang koar-koar di WA katanya 2 juta mas, padahal tulisannya udah tertera terpampang besar 2 jutaan, bukan berarti 2 juta pas ya teman-teman, seperti itu. Nah 2 jutaan, nah itu bukan berarti 2 juta pas, ada lebihnya ya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini kita ada rekomendasi 4 unit senapan angin, ini kelasnya bukan kelas sembarang senapan ya teman-teman, tapi harga mulai 2 jutaan kalian udah dapat unit senapan angin bocap teman-teman. Nah ini ada 3 unit senapan angin bocap Predator dan juga 1 unit senapan angin bocap yang pakai popor kayu ya teman-teman. Nah nanti kita jelaskan speknya satu per satu, dari mulai harga paling murah sampai yang termahal itu berapa ya teman-teman, seperti itu. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, serta juga tampilkan komen terbaikmu sesuai pilihanmu ya teman-teman, seperti itu. Nah ini mulai harga 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas, ada lebihnya ya teman-teman. Nanti lebihnya berapa saya jelaskan lebih lanjut di video berikut ini, check it out. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah unit senapan angin bocap King Day State ya teman-teman, yang kemarin ada varian popornya tentunya ya, ini varian yang terbaru, loreng-loreng seperti kulitnya macan, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini dia unit senapan angin bocap King Day State ya, mantap banget, varian terbaru di kelas Day State ala CVA Sodor, hanya ada di CVA Sodor tentunya ya teman-teman. Nah ini dia unit senapan angin bocap King Day State ya teman-teman. Nah King Day State ini teman-teman kita bandrol di harga cukup Rp2.500.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS ya teman-teman, cukup Rp2.500.000 saja ya teman-teman. Kalau mau beli batangan unit aja tanpa bonus apapun ini juga bisa, cukup Rp2.350.000 saja, Rp2.350.000 saja, belum sama ongkir semuanya ya teman-teman, Rp2.500.000 tadi plus bonus, belum sama ongkirnya saja ya teman-teman, cukup Rp2.500.000 saja. Kalau gak mau pakai ongkir, datang saja ke CVA Sodor, kami alamatnya ada di Jepara, Jawa Tengah ya teman-teman, buka mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore, kalau gak mau pakai ongkir ya, datang saja ke gudang CVA Sodor. Oke seperti itu ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya dari King Day State ini, dari mulai larasnya ini menggunakan laras pilihan juga dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman, harga murah, ini udah pakai laras pilihan juga, udah kita tes akurasinya juga, ini pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman, mantep banget pelurunya, ini cocoknya pakai peluru Hercules secara ideal untuk unit ini. Kemarin udah kita tes di jarak kurang lebih 50 meter ya teman-teman, ternyata masih oke. Nah tergantung, bolak-balik lagi tergantung skill Anda semuanya pokoknya ya teman-teman. Nah harga murah ya, memang jaraknya tergantung skill Anda semuanya lah ya teman-teman, tentunya sebelum dijual seperti ini udah kita tes akurasinya juga terlebih dahulu ya teman-teman, ada 3 kali pengetesan dari tim produksi sebelum kirim ke CVA Sodor, dites terlebih dahulu, kalau udah sampai di gudang CVA Sodor juga kita tes terlebih dahulu sebelum kita jual ya teman-teman, dan juga sebelum pengiriman kita juga tes akurasinya terlebih dahulu lagi ya teman-teman. Nah pokoknya ada 3 kali pengetesan, meskipun harga murah meriah tetapi soal akurasi kita juga gak berani main-main ya teman-teman.
teman-teman. Soalnya memang nyawa dari unit senapan angin itu adalah dari segi akurasinya. Seperti itu ya teman-teman. Bahan larasnya ini dari bahan baja, pakai UD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Pokoknya di sini gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja. Terus depan sini ya teman-teman, juga ada drat buat pemasangan perdam. Kalau kalian beli plus bonusnya, nanti ada bonus perdamnya juga ya teman-teman. Perdam kita setelkan juga dari sini. Oke, mantap sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya juga udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya, 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman. Kalau pengen jarak jauh ya ditambahin aja powernya ya teman-teman. Nah itu bisa buat jarak jauh. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini tabungnya bahannya dari Dural, pakai OD 60 mm. Oke, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya ya teman-teman, udah menggunakan mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer pun juga udah ada di sebelah kiri, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk dari segi chamber, ini bukan pakai chamber tumpuk, udah menggunakan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger ya juga. Oke, mantap sekali. Setelan power ada di belakang sini ya teman-teman. Nah tinggal diputar saja, kalau pengen agak irit diputar ke sebelah kiri, kalau pengen kenceng powernya diputar saja ke sebelah kanan. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini popornya banyak dari kayu yang warna putih biasanya itu ya teman-teman, tapi ini dibuat loreng seperti kulit macan. Oke, mantap sekali ya teman-teman, ada banyak banget varian warna popornya. Tenang saja, nanti kalau yang pengen beli King Diestate, kita kasih pilihan warna unit plus juga popornya. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap King Diestate ini. Oke, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman, ya ada King Diestate, tentunya di kelas Predator juga ada King Predator teman-teman. Mantap sekali. Nah ini dia bentuk unitnya dari King Predator teman-teman. Mantap banget ya, ini kelas Predator yang paling murah meriah sekali di kelas bocap Predator, yaitu memang King Predator ini ya teman-teman. Harga murah, kualitas Predator ya memang standar seperti ini ya teman-teman. Untuk akurasinya ya jangan diragukan kembali, jarak idealnya memang kita kemarin tes jarak 50 meteran masih oke, kena siluet sampai 5 kali ya teman-teman, itu kita nyatakan mantap. Tapi memang kalau mau buat niti ya teman-teman, 20 meteran ya kalau unit Predator King ini ya teman-teman, memang kualitasnya masih kualitas standar. Ini kualitas Predator paling murah meriah ya memang unit ini ya teman-teman. Nah murah meriahnya itu berapa sih mas? Harganya ini cukup kalau pengen beli batangan aja tanpa bonus apapun, cukup Rp2.600.000 saja. Batangan unit aja tanpa bonus apapun ya teman-teman, cukup Rp2.600.000 saja, belum sama ongkirnya. Kalau pengen plus bonusnya teman-teman, ini cukup Rp2.800.000 saja ya teman-teman. Rp2.800.000 kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Cukup Rp2.800.000 saja. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk King Predator ini dari segi larasnya juga laras pilihan juga, kalau gak kita pilih ya gak kita loloskan untuk buat jual ya teman-teman. Ini larasnya udah laras pilihan juga dari CVL Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal ya kemarin pasti udah lihat sendiri tes akurasinya dari King Predator ini ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk bahan larasnya ini dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Pokoknya
sebelumnya di CV Asodor, tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman, kalibernya semuanya 4,5 mm. Oke, mantap sekali pakainya alur 12. Nanti pelurunya kita kasih bisik-bisik tahu ya teman-teman, soalnya memang ada yang pakai, cocoknya pakai Barracuda, GIS, dan juga ada yang pakai Hercules ya teman-teman. Soalnya memang beda jenis senapan angin, beda juga untuk pelurunya biasanya. Pokoknya kita tes terlebih dahulu sebelum pengiriman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk peralatan larasnya, nah ya teman-teman, kalau pengen bersih untuk alurnya, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan ya teman-teman, biar nanti alurnya bersih, tidak ada kotoran dalam, biar akurasinya membaik juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk dari segi tabungnya, ini juga udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas saman angin, ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Nah, untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman, 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja. Nah, untuk tabungnya ini banyak dari Dural, pakai OD 60 mm. Nah, mantap sekali, pengisian anginnya pun udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya, manometer dari sebelah kiri sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk dari segi chambernya, ini bukan pakai chamber tumpuk lagi teman-teman, nah tapi udah menggunakan chamber monolet, bahannya juga dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Ini juga tergolong semi CNC, soalnya pembuatan luar udah pakai mesin CNC semuanya. Untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Popornya belum popor lipat ya teman-teman, masih popor CTR, ini juga bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali, setelan power udah ada di luar juga. Kalau diputar ke sebelah kanan, dia nambah kenceng powernya. Kalau diputar ke sebelah kiri, dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin King Predator ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini adalah unit senapan angin bocap Predator Barracuda X. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya ada bocap Predator Barracuda X. Mantap banget ya teman-teman, Barracuda X ini. Untuk harganya kita bandrol cukup, kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus apapun, cukup Rp2.800.000 saja teman-teman. Unitnya batangan tanpa bonus apapun, cukup Rp2.800.000 saja. Kalau pengen ada plus bonusnya, untuk bocah Predator Barracuda X ini cukup Rp3.100.000 saja ya. Mantep banget ini ya teman-teman, Rp3.100.000 kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, belum sama ongkir semuanya ya teman-teman, harga cuci gudang belum sama ongkir semuanya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya dari bocah Predator Barracuda X ini, dari segi laras ya, ya teman-teman, ini juga laras pilihan dari CV Asodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga udah menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 gram, udah double ring, jadi daya robekannya pun lumayan besar ya teman-teman. Banyak laras ini dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang saja, buat big game buruan besar, kenakan area fatal pasti akan tumbang juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk pelindung larasnya ini juga udah ada serobong, pakai OD 20 ya teman-teman. Nah, dari segi depan larasnya sini juga ada dread buat pemasangan perdam, ini juga ada manjelnya buat penutup larasnya ya teman-teman, ada dread buat pemasangan perdam. Kalau kalian beli plus bonusnya, nanti ada bonus perdamnya juga, kita setelkan juga perdamnya dari sini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas saman angin, ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya, 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja kayak tadi ya teman-teman. Bahan tabungnya ini dari bahan baja, pakai OD 60 mm. Oke, mantap sekali. Nah, untuk dari segi pengisian anginnya, ini udah menggunakan
mini coupler tinggal dicolok saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk dari segi chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi sensi, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini tarikannya udah pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger ya juga ya teman-teman, mantap sekali. Untuk popernya ini belum pakai popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga ya, mantap sekali. Nah untuk setelan powernya ada di luar juga, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang untuk powernya, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri agak irit untuk powernya. Oke ya teman-teman. Nah dari segi bawahnya ini juga bisa dipasangin bipod ya teman-teman, mantap banget, ada rail buat pemasangan bipodnya juga. Oke mantap sekali, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini dia unit senapan angin bocah Predator Bull X ya teman-teman. Nah ini Bull X yang terbaru juga, langsung kita ikutkan cuci gudang ya teman-teman, banyak yang nanya bedanya Bull X sama Predator Barracuda itu dari segi apanya sih mas, dari segi konstruksinya ya teman-teman, dan juga kalau banyak hampir sama semuanya, konstruksinya memang berbeda, ini agak lebih halus ya teman-teman dari yang Predator Barracuda. Nah untuk harganya Predator Barracuda sama Bull X ya, kalau plus bonusnya ini sama, tapi dari harga batangannya ini berbeda ya teman-teman. Bocah Predator Bull X ini kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus apapun cukup Rp2.900.000 saja, batangan tanpa bonus apapun cukup Rp2.900.000 saja ya teman-teman. Kalau ada mau plus bonusnya ini cukup Rp3.100.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya semuanya ya teman-teman, cukup Rp3.100.000 saja. Oke mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk dari larasnya dia menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah jarak ideal 50 meteran biasanya ada komen, uklik pun juga bisa 50 meteran, apakah masih bisa kena? Pertanyaannya seperti itu ya teman-teman. Nah ini jarak 70-80 meter pun bisa, tapi apakah akurat? Nah itu dia pertanyaannya ya teman-teman. Kalau jarak 50 meteran kepala burung pipit, badannya atau ya pokoknya kenal lah, itu pasti tumbang ya teman-teman. Kalau buat big game, buat berburu babi ya teman-teman, nah itu jarak 30 meteran kenakan area fatal, area intimnya pasti akan tumbang juga ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk dari segi bahan larasnya ini dia menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya, mantap sekali. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenang aja, kalau ada buruan big game kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga. Oke mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk dari segi tabungnya ini juga udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman, mantep banget. Nah ini bahan tabungnya dari bahan Dural, pakai OD 60 mm. Nah untuk dari segi pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman, ada di chambernya. Oke mantap sekali. Nah untuk chambernya ini juga udah menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke mantap sekali. Nah untuk popernya belum popper lipat ya teman-teman, masih popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power juga udah di luar, kalau di sebelah kanan dia nambah kencang powernya, kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke mantap sekali, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Bull X ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan
panangin ucap ya teman-teman, mulai harga 2 jutaan saja. 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas ya teman-teman, ada lebihnya pasti. Di semua pelanggan pasti udah tahu sebutan harga 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap sekali ya teman-teman yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, serta juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihan senapanmu. Nanti akhir bulan, besok teman-teman, tinggal besok akhir bulannya. Makanya secepatnya ini harga cuci gudang sampai akhir bulan Juli ini saja. Entah nanti bulan Agustus ada promo atau tidak, kita juga belum tahu. Makanya siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman. Besok ya nanti ada kejutan dari CVA Sodor juga. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.